ini, sumpah ini gila banget, ini gede banget guys nih. Jadi tangan aku segini, nih coba. Nah, tangan aku gila, sumpah gede. Wih, ikan masnya warnanya hitam nih, besar banget. Ini ada ikan koi. Ikan koinya besar-besar tuh. Juga ini koinya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi hari ini aku udah di Bandung ya, setelah kemarin aku jalan-jalan ke Tegal ya, mulai dari ke pasar ikannya, terus ke pantainya, bener-bener seru banget. Dan hari ini aku udah ada di Bandung lagi. Dan kalau teman-teman lihat di sini udah agak mendung. Jadi rencananya sore hari ini aku mau ke pasar ikan hias di Bandung. Nah sebenarnya dulu-dulu itu aku udah pernah ya guys ke pasar ikan hias di Bandung. Cuman itu ke, jadi gini, Bandung itu ada beberapa pasar ikan hias guys. Dan waktu itu aku baru dua diantaranya. Waktu itu sentra ikan hias dan yang satu lagi apa ya, aku lupa gitu. Pokoknya yang aku mau kunjungin hari ini itu pasar ikan hias di Bandung di Jalan Peta. Jadi ini terkenal salah satu pasar ikan hias terbesar di Bandung. Bahkan mungkin emang terbesar guys. Ya udah tanpa berlama-lama karena ini udah mau mendung juga, kita langsung ke tempat guys. Hai guys, buat kamu yang suka cari kesibukan lain, aku baru aja direkomendasiin sama teman aku sebuah aplikasi baru yang bisa bantu aku untuk dapetin profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah aplikasi investasi. Nah, caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku pilih invest Rp70.000 dan aku pilih naik. Kita lihat apakah grafiknya akan naik. Yes, profit guys. Investasi di Binomo nih ya. Nih benar-benar mantap ya profit. Jadi investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan. Lumayan buat nambah-nambah uang buat beli ikan. Kamu bisa mulai dengan modal mulai dari Rp14.000 sampai Rp14 juta. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat yang namanya investasi emang ada profit dan ada risikonya ya guys. Jadi modal kamu bisa berisiko. Jadi tunggu apa lagi guys? Yuk langsung download aplikasi Binomo sekarang. Atau kamu bisa juga klik link yang ada di description box di bawah ini ya. Oke guys, jadi kita udah ada di mana nang ini nang? Di pasar ikan hias. Yes. Bandung. Iya. Yeah. Kita langsung aja ya nang. Ini kita di depan tempat-tempatnya udah nemu ini ya, ikan bagus nih. Ini ikan apa ini? Oh ini ikan apa ya? Oh pelata deh, kok nang bagus nang, coba lihat ya. Gede, besar jadi banget kayak, ya? Iya besar banget loh. Terus ini ada ikan ini, hitam hitam putih gini nang ya. Lo tau nggak ini ikan apa nih? Kayak ikan Nemo ya. Kayaknya sih ikan Nemo sih, cuman warnanya. Oh ini ikan apa? Kayak Nemo ya? Oh Nemo ikan padang. Ada lagi nang. Gila. Besar nih. Iya, besar lagi ya. Nih. Ya terus sebelahnya ini ada ikan laut lah. Jadi kalau kamu lihat ya nang ya, ini banyak apa ikan laut semua ya nang ya? Iya. Yeah. Juga, wah ada lionfish yang kemarin nang. Nih, ala ada lionfish, terus ini ada ikan merah-merah ya. Sama ini ada ikan pas. Iya ikan pas tadi pun ya. Eh ada tanduknya. Iya ada tanduknya gitu. Oh, iya, lucu banget ya. Ada tanduknya dan ini apa ini nang? Ini panjang banget ya. Ini kayak ular ya. Tadi kayak ini sejenis ini deh, hive fish. Oh iya. Pipa-pipa gitu ya, ikan pipa gitu. Ada moncong ya sih. Nah kalau di bawahnya ini kayak ini nang, koral atau anemone gitu ya. Oh ya, dan di bawah sini nang, ini ada ikan apa ini, jenis gobi kalau nggak salah ya, ikan gobi, terus ada ikan Nemo, ya kan, tuh. Ada ikan Nemo, terus ada di situ ada ikan lionfish juga ya. Tuh. Ini yang ada ikan apa ini, lo tau nggak nang ikan apa? Belida ya itu ya? Nah ini ikan belida nang, tuh. Jadi bentuknya kayak pisau gitu ya. Tuh. Terus kita lanjut lagi nang, di sini ada ikan, ada ikan arwana, gede banget nang. Oh iya. Lo gitu loh. Tuh, ada ikan arwana ya. Tuh. Arwananya besar banget. Ada ikan belida. Di dalam ya. Plastik. Iya, ada dalam plastik. Ini kayak ikan predator. Kita lanjut. Ini ada ikan laut-laut gitu ya. Ada ikan. Ini yang kemarin yang kita lepasin. Oh iya, betul. Sama ini ikan bang, BK ya. Oh iya. Oh, coba kita tanya di sini nama ikannya apa coba. Oh, ini ikan apa ya? Biru kuning ya? Oh iya.
Angel Beka. Oh, Angel Beka namanya. Di Tiru Kuning juga. Nah, ini bagus lah. Kayak ikan. Kalau ini apa ya, Bu ya? Bu, kalau ini apa ya? Oh, ikan karang. Menarik banget ya, guys. Kayaknya mungkin kita langsung lanjut ke dalam aja. Jadi ini tuh ada kayak terowongannya. Oh iya. Masuk ke situ ya. Lampu kemarin nang ikan kafiat. Oh iya, ikan kafiatnya banyak banget. Semoga masih hidup ya nang ya. Semoga aja. Bilang-bilang ini. Biar kita masuk air. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini ada ikan. Wah, Oscar ikan Oscar nih. Ikan Oscar nih. Oscar-nya gede-gede. Oh, ini ikan Snow White namanya. Oh, ini rasanya ini namanya ikan tergantung. Wih, ini nang. Mana tuh? Ikan belida. Nih, ikan belida yang besar. Iya. Sini banyak ikan. Nah, lu tau gak ini? Tau mas apa nang? Gak tau itu ikan apa tuh? Palmas albino nang. Palmas albino. Oh, iya. Itu palmas ya? Nah, terus sini ada ikan alligator nih. Ini ikan alligator. Oh, ini nih yang kita beli kemarin ya, ini ikan Ichthyodontis. Ichthyodontis tapi hilang ya di kolam. Loh, kok hilang? Oh iya, kayaknya enggak ada ya? Nah, ini padang enggak sih ini? Nah, ini gurame padang nih yang kayak punya lu kemarin. Heeh, betul betul. Cuman ini nang, apa namanya? Dia mungkin lebih kecil ya atau yeah. Sama ya? Kayaknya sama sih ukurannya. Sama ya ukurannya. Nah, terus ini ada di pojok tuh ada sun catfish. Terus di bawah lagi ini ada nang, ada toman nang. Nih toman ini cana ya apa ya salah satu cana yang ukurannya bisa besar ya. Terus sebelahnya ada ini sejenis catfish yang di sini ini di pojok kayaknya piranha dah tuh piranha semua soalnya ya tuh piranha semua. Nah jadi di atas ini nang ternyata ada ikan predator nang. Nah, kita mulai sini nih ini ada ikan Oscar albino, ada ikan Oscar ya. Ya terus di atas ini ada ya, apa silver arwana. Silver arwana. Nah lu tau gak ini apa nang? Itu cana maru. Nah, ini nih, kalau yang ini nih. Kalau ini reptile catfish gak sih? Reptile catfish, iya. Jadi ini reptile catfish, jadi kayak mulutnya lebar banget. Dan ini disebut ikan Doraemon. Di bawah sini ada, ini anemonnya bagus banget ya, Nang. Cuman setahu aku, Nang, emang anemonnya itu agak sulit, Nang, dipelihara, Nang. Oh, harus berarus gitu ya, airnya? Iya, berarus gitu. Terus di bawah nih ya, ini ada ikan koki ya. Tuh, koki banyak banget ya. Tuh, warna-warni. Oke, kita lanjut ke hias lainnya nih. Ini rame nang ya. Iya, di sini rame nih. Ikan koki, terus ada ikan menfish, itu ada ikan belida nang. Itu ada ikan belida. Tapi mungkin karena rame kita di tempat lain. Boleh, boleh, boleh. Lanjut aja. Nggak usah bangun. Ini kacang. Lanjut di sini di kanan ada kayak batu-batu kayak gitu nang. Iya. Ada yang jualan akuarium gitu ya. Ikannya banyak banget. Ada yang merah, ada yang hitam ya. Di kanan aku ini ada kayu-kayu gitu. Kata itu sama ranting-ranting. Ini kita lanjut. Lanjut. Jualan hamster juga dong. Wah, iya sih. Ada jualan. Tadi ada kan kita nakama akuatik ya. Bukan nakama hamster. Ini yang kemarin kita lihat ya, Neng. Ada cupang banyak banget tuh. Oh iya. Oh, harganya 10.000 per 3 ekor. Lu mau beli enggak? Atau lu masih nyiapin tempat? Kayaknya nyiapin tempat dulu sih buat. Ya lu suka yang mana? Yang itu. Yang ini bagus, yang merah itu tuh. Yang merah itu ya? Yang itu. Ya? Itu biru itu kayaknya ininya nang kayak obatnya gitu. Oh, ini so, kenapa kok bisa dicampur sampai banyak banget gini? Mungkin ada yang betina. Kalau betina sama betina enggak apa-apa. Nah, mungkin ini yang dipisah gini ya, ini yang biasanya memang buat hias gitu kan. Oh. Ini ada ikan ciklet nih. Kelihatan nggak ada ikan ciklet ya? Warna-warni tapi oh, ada ikan ciklet ya. Iya, iya. Bagus loh itunya. Iya. Lanjut gitu. Ikan laut ya di pinggir aku nih, ada ikan laut. Ini ada ikan aquascape. Ini ada aquascape gitu. Di kanan aku nang, ada yang jadi bonsai pohon-pohon gitu. Iya. Bawah ini batu-batu. Kita lanjutin terus, ini masih ada lagi nang pernah nang. Wah ini ikan-ikan ini. Kura-kura Brazil ya? Oh ini kura-kura Brazil ya? Plastik, plastik juga ya? Iya, di sini banyak banget ikan yang biasanya aku nggak ngira kalau di plastik gitu loh. Oh kayaknya ikan-ikannya di plastik gitu ya. Oh ini banyak banget nang cupangnya nang. Kayaknya tadi banyak banget di cupangnya nang ya.
ada kura-kura nih. Gila, gede banget lah kura-kura nih. Oh iya, ini baru kelihatan. Ini kayaknya namanya Common Snapping Turtle tuh. Ya. Kalau ini tuh. Oh iya tuh. Nah ini nang sebelahnya nang ada lagi nang. Ini kura-kura apa namanya? Batman kalau nggak salah ya. Wis. Oh iya. Ininya bagus nih. Belakangnya. Duri gitu. Nah, kalau yang ini tengah ini kayaknya kura-kura Ambon dong. Sama oh, iya, kayak bawahnya tuh. Bawahnya ada kura-kura Ambon. Kelihatan nggak? Oh ini nih. Nah. Iya kura-kura Ambon. Mungkin buat kamu yang tahu. Terus kalau komentar ya barangkali aku salah. Nah kalau ini pakannya nang. Ini ada udang. Udang apa namanya? Udang sungai. Terus ada ini. Cacing darah ya. Jadi banyak banget ya. Oh, dari ikan aligator nang, wih. Ini mungkin kalau misalkan, nah kalau kamu tadi kan pengen ini nang, pengen ikan predator di akuarium kecil ya. Iya. Nah ini mungkin bisa. Oh nang. Bisa ya? Cuman emang jangan kekecilan juga sih. Cuman kita ya harus siap kalau misalkan udah gede. Betul betul. Nah, catatan banget nih buat kamu nih yang beli ikan aligator ya, ada tomannya. Wih. Jadi plastik tadi kan ada di. Iya makanya di sini banyak banget ikan yang nggak disangka masuk plastik. Woi, ternyata ada toko lagi ya nang ya. Kalau kita lihat coba ini nang, perlihatkan semua nang. Nah, ini banyak banget ya. Dan ini salah satunya ada yang tetra nih ya. Dan yang tetra terus ada zebra danio ya. Atau mungkin antara cardinal tetra sama neon tetra gitu. Tuh, ini ada ikan rainbow yang biasanya buat ini nang aquascape gitu ya. Gitu. Di bawah sini ada ikan koki-koki, ada ikan monyet, ada ikan cikap bird nih. Ini ikan cikap bird. Kelihatan enggak ada ikan cikap bird? Nah, kelihatan nih. Terus sebelahnya sini ada ikan manfish. Manfish. Ikan apa nang namanya? Ngalayang. Nah, ikan layang. Terus atas ini namanya. Ini kayak ikan bandeng ya. Jadi namanya buat kamu yang belum tahu ini pintail chalcius. Oh, pintail chalcius. Pintail chalcius. Ini ada ikan cichlid yang tadi kita lihat ada pasir-pasirnya nang. Nah, ini jenis cichlid. Jadi kalau cichlid itu bisa digabung sesama cichlid asal dia kalau Afrika itu sama Afrika, terus Amerika sama Amerika. Yeah, jadi yeah, sesama yeah. Ininya. Di bawah ini ada nih. Jadi ada ikan apa itu sepat ya, sepat yang kuning sama yang biru. Kasihan banget loh, ada yang mati. Oh iya. Sebelahnya tuh. Ada Oscar ya, gede banget. Oscar-nya mantap banget. Oscar-nya ngumpul-ngumpul. Iya, Oscar-nya. Dan di bawahnya si Oscar sini. Ini ada apa namanya? Lobster ya. Lobster. Ngumpet lobsternya. Lobsternya ngumpet. Oke. Ini kita pindah ke seberang. Ini ada ikan gardi-gardinya. Ada ikan gardi nih. Ada ikan gardi, terus ada ini ikan, ada ini nang, udang red cherry nang, merah-merah ya. Kecil banget udangnya. Ya, pokoknya di bawah sini ada gardi-gardi. Oh ini nih, tau gak nang, masih ingat gak nang ini kan apa nang? Black ghost apa sih? Black ghost ya? Iya black ghost, ini kan black ghost. Nah jadi kita nemu lagi ya, ini ada peacock bass, terus ada mono sibai nang kalau gak salah. Baru lihat aku ini ikan mono sibai. Jadi ini kalau gak salah ikan air payau atau ikan air tawar gitu nang. Ya, jadi kayak bentuknya segitiga unik banget. Di pojok nang, lihat enggak ada kayak yang apa itu? Tuh, yang hitam kayak jadi ada corak-corak tuh. Kelihatan enggak yang di sini ya? Mungkin kalau teman-teman tuh yang di balik pompa. Oh, jadi itu namanya iya. Black apa? Marble Lancer Catfish. Ya, bentuknya unik banget. Ini kalau enggak salah mungkin aduh harganya berapa ya? 70 ribuan mungkin. Aduh, mungkin buat kamu yang pengen koreksi ya, tulis kolom komentar harganya sekitaran berapa. Terus bawahnya ada ikan. Ada ikan ini nang, sana. Terus Oscar-nya kuningnya banyak banget ya nang. Tuh. Wah, ini benar-benar kayak pendominasi ya nang ya. Atau kamu suka yang ini nang? Kalau menurut lu gimana? Suka yang mana nang? Yang mana yang ini? Iya. Lu suka Oscar yang mana nang? Kalau dari semua ini. Kalau dari semua ini sih yang kuning sih, soalnya lebih mencolok gitu. Iya. Yang ini nang. Nah, ini kan yang Oscar yang lu maksud ya? Kuning-kuning ini ya. Ah, itu tuh. Yang nah, lagi di. Lu tahu enggak itu tuh? Ikan apa itu? Yang bawah ini. Nah, iya. Bukan Oscar ini. Ini bukan, jadi ini namanya Tiger Dutch atau Tiger Fish lah. Tiger Dutch, Tiger Fish. Banyak gila nang ini, sumpah ini gila banget, ini gede banget guys nih. Jadi tangan aku segini, nih coba. Nah, tangan aku gila, sumpah gede. Wih, banget. Besar sih ini sih ikannya. Iya, ini mungkin berapa ya? Nih, kalau dari aku mungkin ini 20 cm lah ya. Ini sumpah gede banget, 25 atau 20 cm. Tuh. Oh, ini tadi kayak gerak-gerak gitu ya. Ini lebih gede sih, apa ini lebih gede. Nah, aku agak lupa ini jenis peacock bass apa ya. Kalau yang jelas yang ini, peacock bass yang ini namanya peacock bass monoculus ya. Nah kalau yang sebelahnya tuh, lu tau gak nang itu apa, ikan apa? Yang tadi bukan sih? Ya, itu namanya tiger guts atau tiger fish. Tuh, itu juga ya. Kayaknya ini ya nang ya, satu peacock bass dikasih satu temen. Oh iya, ini, tiger. Tiger guts. Nah terus bawahnya sini kosong ya. Tapi di sebelahnya sini,
ada nih nih, kita mulai sini nih. Ada Oscar sama Big of Bass ya, whiskey lah ini. Ini masih kecil-kecil ya. Yep. Ada harganya nih, Nang. Os Genghis Khan Rp50.000, terus Oscar Slayer Rp75.000, sama ini mungkin apa nih? Berapa ya? Ya mungkin sini lah 20 atau 30 gitu. Ini ada ikan Oscar, lagi lohan ya, ini ada lohan sendiri kan, kasihan banget. Tapi emang bukan kasihan sih guys, lohan itu emang dipelihara secara soliter. Nah terus ini ada ikan mainfish ya. Mainfishnya besar nih. Wah, mainfishnya besar banget. Ini harganya 100 berapa ini? 106 ya. 106.000 lah ya. Tuh. Jadi suka ada yang putih. Kalau lu suka yang mana, Nang? Kalau aku sih. Ini yang hitam juga lerek-lerek bagus ya. Iya, oh iya. Matanya merah ya, matanya merah. Merah keren banget. Ih, menekat. Dan mungkin kita bahas lagi nih yang siklit yang di bawah nih. Oh iya. Ini siklit ini sumpah keren banget. Lu pengen punya ikan siklit ini warna-warni gini, Nang. Oh iya sih, warna yang ungu biru gitu bagus-bagus sih. Iya. Kemarin teman kita itu ada yang ini. Apa namanya? Pengen punya kayak gini, Nang. Ikan warna-warni terus kasih pasir sama tuh ada batu-batunya. Oh, gila, itu mantap banget ya. Kalau menurut lu gimana? Oke nggak? Kasih rating lah. Ini berapa nih? Settingan kayak gini. Settingannya bagus ini sih. Ikannya warna-warni, terus ada pasir di sini, iya, ada batu. Pasir rating berapa? 1 sampai 10 lah. 8 sini sih bagus. 8 ya, oke. Okay. Tapi warna yang paling lu suka yang mana? Yang ungu ini nih. Oh, yang biru-biru. Nah, yang biru. Nyala gini. Nah, nyala-nyala ini nih. Oh, iya, ini suka keren banget sih, guys. Nah, aku cuma aku lupa Nang, namanya apa Nang? Ikan apa? Pokoknya sejenis ikan siklet ya. Bagus banget ya. Dan itu mungkin dikasih heater karena ini di Bandung guys, jadi supaya suhunya tetap stabil, jadi airnya dikasih heater. Ini kalau kita lihat kan ada ikan red, iya red tail catfish kan. Ada ikan belida juga tuh. Sama belida. Belida apa? Red tail catfish gede banget sih guys. Ya tuh. Cuma ini masuk predator yang paling aku suka banget ya, meskipun dulu sempat trauma ya dimakan ceng-ceng gitu. Oh. Di sini ada ini Nang, ada ikan belida tuh ya, sama apa namanya, bala shark, terus ada pinkel chalpius, sama ini nih, wis ada apa, taipan ya, taipan tuh, lo tau gak itu apa nih? Tuh yang di bawah itu ya? Yang bawah, yang sirip tuh, bukan hiu-hiuan atau? Nah, ya itu mungkin lo ngiranya awalnya patin ya, Nang ya? Iya, jadi itu Genghis Khan ya, mungkin masih satu ini Nang, satu apa? Keluarga gitu, jadi memang mirip-mirip gitu Nang, ini Nang. Jadi ini ikan palmas apa ya, aku agak lupa nih palmas apa. Mungkin buat kamu yang ingat ya, tulis di kolom komentar. Ini palmas apa, terus itu ada ikan peret-peretan, terus ada ikan pickup bass. Terus di bawah sini ada, oh ini, ikan tangan ya. Dan ini nih, ada diskus. Itu tau gak nih, ikan apa Nang, yang di sini nih? Arwana apa itu ya? Jadi itu arwana jardini tuh. Keren banget ya Nang ya, tuh ada mutiara-mutiara yang gitu. Mutiara-mutiara. Lo pernah lihat ikan arwana yang kayak gini gak tuh? Ya? Kayaknya waktu di Tegal kemarin ada deh yang gini. Oh iya, yang ini, yang besar itu ya namanya. Itu banget udah di bawah, ada ikan lagi nih. Mana? Oh ini nih, kasih lihat nih. Kayak punya lo di kolam ya namanya. Tuh. Oh bisa Nang, jadi buat ngeramein tank, ngeramein akuarium. Oh, gitu. Kasih kaviat ya? Tuh, sebelahnya ya, sini ada lagi ikan aligator tuh. Jadi ikan aligator tuh. Dia digabung sama ikan aligator ya. Lu ada rencana pengen punya aligator nggak? Kalau untuk rencana kayaknya belum ada sih untuk yang ikan aligator. Soalnya kemarin kok taruh kolam malah ini, takutnya dimakan. Habis nanti malah ikan. Iya. Yang lain. Nyari ikan pembersih malah ikannya dibersihin ya. Tuh. Ada ikan Oscar gede banget Nang. Wih, mantap tuh ya. Coraknya nih, bulat-bulatannya tegas banget ya Nang tuh. Oh iya tuh. Bulat-bulatnya. Tuh, ih gila ini mas, tapi matanya kenapa ini Nang? Tuh, oh iya, aduh, matanya kenapa? Matanya hilang satu kayaknya ya? Kurta iya. Kan ginjal dong. Beda nih, sebelah kanan nih matanya. Iya, aduh. Asyik, mungkin buat kamu yang tahu itu kenapa, apakah dia matanya kurta atau kenapa, tulis di kolom komentar ya. Dan di situ ada ikan, apa itu, sejenis, pokoknya mungkin dibuat kayak aquascape gitu ya. Kayak gitu Nang. Nah, terus sini ada ikan Oscar nih, jadi ada harganya itu Rp20.000 tuh. Jadi waktu tanganku dekat, Nang, coba lihat Nang, tuh. Ya, tanganku dekat, mereka langsung kayak iya, langsung ngejar-ngejar gitu ya. Sama kayak yang sebelahnya nih, 19an yang harganya 5.000-an ya tuh. Ini Nang, coba lihat ini aja Nang. Nah, tuh dia udah mulai kayak ngerubungin tangan aku ya Nang ya. Nih ada green tiger harga 8.000-an nih. Yang ini aja Nang, tuh, ya. Green tiger. Tuh ya.
gila, bagus banget. Terus ada ikan gimba nih, harganya 25.000 tuh. Gimba, jadi seni-seknya gitu. Tuh, sini ada trikin pulas guys. Jadi harganya 20.000-an, terus ini ada ikan sekulit juga. Nih, ada ikan snow white guys. Harganya ternyata murah ya, cuma 8.000-an nih. Mantep banget. Terus bawahnya sini ada ikan Oscar tuh. Harganya 20.000-an kalau si Oscar tuh. Sebelahnya sini ada ikan lemon nih, yang biasanya mungkin sering kamu pelihara ya. Ini harganya 2.500 doang. Ikan ini nang, ada ikan pelagis lagi nang, wih super. Oh ternyata bisa nang, digabung sama ini nang, yang sinodontis tuh. Bisa, jadi lo kira ini ya, makanin gitu ya? Iya. Ternyata dia bisa guys, digabung sama pelagis. Oh iya iya. Ya lucu banget, dan ini nang, tau gak ini ikan apa nih? Itu ikan apa sih? Yang ekornya merah. Oh yang ekornya merah ini ya? Iya, ekornya merah. Aduh lupa nah, nih namanya apa deh. Padahal ada namanya guys nih ya. Oh iya. Tapi yang putih ini albino. Jadi yang putih ini albino. Kayak krem-krem putih gitu ya. Terus ini mungkin kurang lebih sama ya. Jadi ini yang di sini itu ada ras koral. Terus pokoknya ikan-ikan yang buat kecil-kecilan gitu. Termasuk ini bulu elektrik. Jadi warnanya biru, bagus banget. Dan ini cocok banget kalau kamu punya aquascape. Harganya 30.000 doang tuh. Jadi warna biru itu bagus banget. Dan dia bulat bantet gitu ya tuh. Dan di belakangnya aja ada warna hijau ya. Dia itu cocok banget ya. Saling apa ya, saling mencolok gitu, yang hijau sama yang biru. Oh ini ada ikan lele. Kayaknya ini buat pakan-pakan gitu ya tuh. Lele-lelean. Terus itu ada ikan nila tuh ya. Nah itu tuh pasti tahu lah namanya tuh. Jadi itu kan gurame, gurame padang ya tuh. Terus di bawahnya itu nang gini ya. Itu ada ikan apa itu? Oh ini. Aduh. Aku lupa kayak gurame. Kayaknya mungkin jadi gurame ya. Tuh. Cuman gurame kayaknya beda ya nang ya. Sama ini nih kan apa ini? Betok ya. Aduh. Gak tahu sih aku ikan apa. Nang. Keren ya. Ya itu. Ini mungkin kayaknya ikan betok. Kalau yang sebelah ini pasti tahu nang. Nah, itu nang apa nang? Tuh. Yang kayak iu tuh. Jadi ini ikan patin lah, cuman ada patin yang biasa sama patin yang albino. Oh. Di sini super keren banget nang. Jadi kolam ya. Oh tapi lu udah punya ya nang? Kolam. Udah ini. Warna-warni. Iya. Tuh, jadi benar-benar bagus banget. Oh, dibikin kayak gini nang. Jadi semprotannya tuh ya. Gitu tuh. Jadi misalkan ada pompa nang ya, nyedot terus kayak gini. Jadi kayak kelihatan segar banget ya kan nang? Kayak gede banget nang. Ini. Ikan apa ini? Ikan apa? Mas ini ikan apa ya? Yang gede itu. Yang hitam itu ikan mas ya? Yang ini ikan apa ya? Ikan mas. Oh ikan mas. Oh ikan mas sih warnanya hitam ya? Besar banget. Banget iya, tuh. Ini perbandingan tangan aku segini ya, sumpah gede banget ya. Ada yang lompat nang tadi kan. Itu tuh. Ada yang lompat nang. Oke, kita lanjut. Ini ada ikan apa ya? Ikan mas. Dan kalau kita lihat sih kayaknya udah habis ya nang ya. Udah oh, sih. Itu, ada satu terakhir. Oh, ada lagi. Oh, ini besar nih ikan mas, ikan arwananya. Ini ada saifeng tuh. Saya ikan saifeng. Tuh ya. Sebab sendiri kayak makanin lumut ya, makanin. Oh, ini itu. Ikan pembersih juga ya? Iya, itu bisa sih. Jadi kayak makan-makanin sisa makanan. Terus loh ini nih, ada ikan Doraemon nih. Wah, Doraemon ketemu lagi. Iya, kemarin kita sempat beli enggak sih? Enggak. Enggak ya. Enggak beli ikan Doraemon. Nih, ini ada ikan aligator nih, guys. Solid banget sih. Dulu aku pengen peliharanya nih, nang. Cuman tanknya nggak cukup. Ini nih. Ini ada ikan tiger soccer catfish tuh ya. Jadi masih kecil-kecil banget yeah. Ya. Terus di sebelah ini ada ikan Oscar, besar. Ada ikan belida. Ini ada arwana nih. Wih, arwananya besar nih. Arwana gitu ya. Oh ini, kita ketemu lagi nih, ada ikan blackbass nih. Terus sebelahnya ini ada ikan, apa tadi? Blue ramirezi ya. Ini ada red fin shark, ada milfish. Ini, oh ini arwahnya sumpah gede banget ya nang ya. Ini arwahnya gede sih. Tuh. Oh. Lu gak kepikiran punya arwana nang? Belum ada. Belum ada. Tapi ini tempat lu kosong gak sih? Yang kemarin tuh. Oh jadi, maksudnya dibikin tank gitu ya? Iya tank gitu, akuarium gini. Nanti lah kapan-kapan. Ya, tuh, pada keren ya tuh. Wih gila sumpah. Mantap sih ya. Ini arwananya. Ini ada ikan koi ya tuh. Ikan koinya besar-besar tuh. Gila ini koinya. Koinya nyala banget ya nang. Iya dia. Di apa sih kesorot sinar matahari langsung kok. Banget tuh ini. Iya. Ikan-ikan warna-warni kalau sorot apa? Matahari. Benar-benar tuh ya. Terus gila, sumpah ngelihatnya seger banget, guys. Sumpahnya gede banget kan. Tuh yang nilainya gede banget. Oh iya ini ikan nila ya. Sumpah, warnanya bagus. Ini ada yang
ekornya panjang banget kan. Ini kayaknya nila slayer. Oh, ini nila ya? Iya, nila slayer tuh. Oh, ekornya jadi, bagus. Iya, ekornya emang bagus kan. Ini ada ikan Jepang Jepang itu. Ya, pertama banget guys. Ini ada yang masih anak-anak. Oh, ini nila semua? Iya, ini nila semua. Oh, lucu banget. Ini ada koi gitu-gitu ya. Nah, jadi itu dia ya, kita udah dari Pasar Ikan Hias Bandung di Jalan Petra. Nah, kalau menurut kamu gimana? Bagus-bagus gak sih? Kalau tadi lihat ada beberapa ikan predator atau hias yang bagus-bagus, baik itu ikan hias air tawar ataupun ikan hias air laut. Dan buat kamu yang di Bandung atau lagi main-main ke Bandung, wajib banget nih buat mampir ke Pasar Ikan Hias di Jalan Petra ini. Ya udah, mungkin aja dari aku, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya guys. Dah.